Berita selebriti terbaru hari ini. Pedangdut Dewi Persik diketahui sudah dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli. Dewi Persik menerima lamaran tersebut dan menegaskan bahwa keduanya tidak pacaran. Belum tunangan dong, dilamar. Tunangan sama dilamar beda, enggak ada istilah pacaran. Beber Dewi Persik, wanita yang akrab disapa DP ini juga menyinggung soal rencana pernikahannya dengan Ruli pada tahun depan. Walau sudah membocorkan niatnya untuk segera menikah lagi, Dewi Persik belum bisa memastikan perihal tanggalnya. Ia cuma meminta doa agar hubungannya dengan Ruli berjalan dengan baik. Doakan yang terbaik. Nanti aku planning sekarang. Ternyata tahun depan, ujar DP. Pokoknya yang terbaik aja, tuturnya. Dewi Persik mengaku sang kekasih kerap kali mengajaknya menikah. Tapi, DP yang sudah gagal membangun rumah tangga sebanyak 3 kali tidak ingin buru-buru menikah lagi. Udah ngajakin nikah mulu. Aku harus kenal dia dulu kan aku nggak mau gagal lagi dan aku nggak mau punya suami mokondo. Bebernya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.